langsung aja deh kita mainkan aja nih round 4. Kalau begitu kita mulai dengan tim yang skornya lebih rendah, tim merah dulu. Tim merah, sebentar. Kalian maunya double speed atau normal speed? Normal kan cuma 150, kalau double speed kita kasih nilainya 300. Normal aja. Ya udah, normal speed silakan menuju play area. Siap-siap menghadapi temboknya ya. Langsung aja yuk, spill the wall. Gampang banget. Satu-satu bisa, satu-satu. Pelan-pelan. Mereka berhasil lolos. Wah, bagaimana perasaan kalian? Memang berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa udah paling benar. Oke, kita lihat lagi mereka. Reflex. Emang berhasil sih lolos tembus wall tanpa hambatan. Begitu wallnya kebuka, mereka langsung susun strategi. Merapatkan barisan, truk. Kompak miring ke arah yang sama, truk. Ya, walaupun sangat gak sesuai sama pose di wall ya. Ada pula yang kepentok tuh helmnya. Tapi gak apa-apa, yang penting lolos. Sorry, selamat tim merah. Kalian bisa lewatin wall dan dapat poin lumayan gede. Darahku itu di akhir agak goyang sedikit. Itu cari-cari sendiri aku ya. Kita bingung kan? Ini yang dua, dia strateginya apa? Udah, paling gede kali. Apa aja gini? Cuma ternyata... Karena tiga-tiganya berhasil lewat, mereka mendapatkan 100 sudah berhasil melewati skill wall kita, berarti nih tim biru ya, kalau kalian main dengan normal speed itu berarti harus tiga-tiganya lolos ya. Kalau tiga-tiganya lolos nggak ada yang jatuh sama sekali, maka kalian yang menang karena bedanya 1 poin guys. Jika ada satu aja jatuh, tim merah yang menang. Nah, pertanyaannya, lo mau main ya normal speed atau double speed? Kita lagi terdesak, cewek tadi juga udah normal, sekarang kita normal. Oh, baik. Apaan sih? Double-double mie goreng. Ya udah, kalau begitu kalian main dengan normal speed. Oke, kalau begitu, tim biru silahkan menuju play area. Dan untuk menentukan siapakah pemenang kita kali ini, spill the wall, Dio. Ini dia lubangnya. Oke, apakah mereka bisa melewatinya? Hati-hati guys. Semuanya tiduran loh. Waduh, tapi kira-kira bener gak nih mereka bisa lolos dengan sempurna? Kita lihat replay. Awalnya sih mereka ragu ya, gimana nih ngatur strategi buat lewatin wall. Tapi keputusan tepat banget loh ambil normal speed. Jadi mereka bisa ngatur nih cara menembus wallnya. Yang pertama tengkurep tuh si Bahrul. Terus diikutin deh sama timnya. Bahrul langsung auto geser ke lubang satunya yang lebih kecil. Tapi kok gak ada yang mau berdiri ya. Nah, akhirnya mereka berhasil lewatin wall kita. Mas Doni, musik tegang. Saatnya kita lihat skor yang berhasil didapatkan. Karena tim biru berhasil menambahkan poin mereka menjadi 150 poin nih tambahannya. Jumlah total mereka, tim merah 203 poin. Tim biru 204 poin.
apa-apa ya. Kalian tetap mendapatkan 3 juta rupiah. Dan tim biru, kalian dapat 5 juta rupiah. Sekarang untuk tambahan 5 juta rupiah, mereka akan bermain di Mega Wall. Wall terakhir. Ya, supaya dapat 10 juta nih guys. Harus bisa ya. Langsung aja ya. Silakan menuju play area. Dapat gak sih? Dapat gak nih? Let's go! Waduh! Langsung kita lihat apakah tim biru berhasil membawa pulang total 10 juta rupiah. Spill the wall! Posisi. Iya. Hati-hati. Dan. Alden. Apa yang terjadi, Kak? Why? Aduh. Padahal kita udah yakin banget tadi pasti bisa nih. Tipis banget ya. Tapi bentar nih, Alden tadi ketika lompat apakah kurang tinggi atau justru terlalu tinggi loncatnya makanya nggak bisa lewat? Kita lihat aja ya. Oke. Ini dia replay. Wow. Panik. Aduh, tenang guys. Jangan digabah. Kenapa Alden minta tukeran sama Hernawan sih? Coba aja kalau tetap fokus sama lubang yang melayang di posisi masing-masing. Mungkin bisa dapat 10 juta. Aduh, kesel. Nyaris banget nih guys. Pakai lompat-lompatannya keren banget. Tapi sayang, gak sempet ngabah-ngabahin ya. Jadi kepentok deh. Alden, keren. Lo keren, lo keren. Kita berikan tepuk tangan dong buat tim biru. Sayang mereka tidak membawa 10 juta rupiah, tapi tetap tenang ya, karena 5 juta tetap dibawa pulang.